Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Music. Dan hari ini gue lagi ada di Shenzhen, China. Rencananya gue bakalan nge-review satu produk mic wireless yang cukup keren, ya, namanya Godox Virso M2. Selama perjalanan ini, gue akan pakai mic ini dan kita akan coba beberapa fitur-fiturnya. Ikutin gue ya. Music Lover, sekarang kita akan cek fitur dan spek dari Godox Virso M2 ini. Fitur pertamanya, globally universal 2.4 GHz wireless frequency which can be used in Wi-Fi and Bluetooth simultaneously. Jarak maksimum transmisinya itu bisa sampai 200 meter. Convenient matching and stable transmitting and receiving. Clear dan stabil sound quality, ada fungsi noise reduction. Ada output volume adjustment dan silent function available. Di receivernya ada display untuk bisa ngetahuin parameter settingnya. Screen rotation function facilitates using a different angles. Jadi kita bisa ngatur rotasi dari screennya dengan berbagai angle. Freely switch mono stereo safety track to offer more output option. Jadi kita bisa ngatur untuk suaranya bisa mono ataupun stereo. Dan yang terakhir, case-nya bisa ngecas Music Lover. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Yang pertama kita bahas itu dari case-nya dulu. Case-nya ini bentuknya segi 4 kotak. Cukup gede sih menurut gua. Ada tulisan Godox di atasnya. Di bagian depan ada indikator baterainya. Di bagian samping ada charging USB-C-nya. Dan di bagian bawah ada informasi tentang kelistrikannya. Cara bukanya seperti ini. Sedangkan di bagian dalam itu ada 3 slot untuk TX dan RX-nya. Maksudnya transmitter dan receiver-nya. Sedangkan untuk receiver-nya, di bagian depan ada tulisan Godox dan ada layar LCD-nya untuk mengetahui informasi-informasinya. Ada indikator untuk menandakan yang A dan B-nya bisa koneksi apa enggak. Kemudian di bagian atas ada potensio atau tombol untuk pengaturan volume dan bisa dipencet untuk navigasi. Ada colokan untuk headphone out dan ada colokan untuk masuk ke kamera kita. Di bagian belakangnya ada clip dan ada koper untuk chargingnya. Bagian samping kiri ada tombol power dan tombol menu. Tombol power ini juga bisa berfungsi untuk mengubah angle dari gambar di LCD-nya. Jadi kita bisa ngatur untuk dibuat kebalik. Ini penting banget kalau kita mau ngatur posisi di kamera kita. Sedangkan bagian sebelah kirinya ada tombol reset dan ada USB-C charging. Sekarang kita masuk ke transmitternya. Untuk transmitternya kita dikasih 2 mic, ya, di bagian depannya ada indikator charging, ada indikator koneksi, dan ada indikator untuk mute atau tidak. Kemudian di depannya ada tulisan Godox, di bagian atas ada mic-nya, terus ada jack untuk clip-on tambahannya, dan ada tombol power on-off. Di bagian belakang ada clip-on dan ada koper untuk charging-nya. Di bagian sebelah kirinya ada USB-C charging, dan ada slot untuk micro USB. Di bagian sebelah kanan ada tombol recording dan ada tombol reset. Untuk bahannya ini kerasannya dari bahan kayak logam aluminium gitu ya. Terasa solid dan beratnya ini termasuk cukup ringan. Jadi kalau kita tempelin di mana-mana rasanya akan aman-aman aja dan tidak mudah jatuh. Ya. Kalau gitu gua kasih poin untuk desain sama build quality-nya 7,5. Music Lover, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Tentu saja ini yang paling penting. Jadi Music Lover akan bisa dengarkan sampel-sampel selama kita berada di China karena kita menggunakan Godox ini selama perjalanan kita di hari kedua waktu di Shenzhen. Jadi kita lagi di, katanya ini dulu namanya Old Town. Nah, kita mau jalan-jalan sini, abis ini kita mau makan, terus katanya mau ke apa namanya itu, Windows of the World. Ya kayak itulah. Makanya kita ngikutin teman-teman di depan saya, itu anak-anak bongkar bro lagi di sana tuh. Gimana suaranya kak? Kita coba. Iya. Kita... Ini suara di pinggir jalan. Nah ini suara di pinggir jalan, pas banget di dekat highway, bukan highway ya, kayak jalanan umum aja. Jalan lumayan ramai. Ya lumayan ramai dan ini banyak banget motor yang berkeliaran.
Ah, ini tempatnya bagus banget. Wah, saya tahu itu. Nih, favorit karakter gue, Guan Yu. Oke, musik lover, sekarang gue lagi ngecek mic Godox ini dari jarak segini. Gue nggak tahu ini mungkin sekitar 30 meter, 20 meter mungkin ya. Jadi suaranya kayak gini. Ya. Cek, 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 cek. Oke, gue sambil jalan ke depan. Semakin jelas apa sama aja? Apakah ada distorsi gitu? Nanti kita coba dengarkan. Nah. Tuh, ketinggalan jauh kita. Yuk. Di suasana crowded, ah nggak crowded juga sih, di jalanan jadi banyak orang. Kalau tadi kita nyobain di mobil, di sebelah jalanan yang banyak mobilnya, sekarang ini di crowded yang orang-orangnya banyak. Ya nggak tahu sih suaranya bisa bagus apa enggak, tapi kayaknya sih oke-oke aja sih. Sip. Untuk kualitas mic-nya, menurut gue ini termasuk yang sangat baik music lover. Powernya bagus, mic-nya clear, jelas. Jadi kalau kita dengerin vokal, memang suara kita aja yang ditangkap dengan sangat jelas. Ya, bersih, jernih, dan apa ya, posisinya itu benar-benar kerasa di tengah. Nah, untuk kondisi di jalanan, menurut gua ini cukup bersih sih. Jadi benar-benar cuma nangkep bunyi vokal kita yang utamanya. Walaupun ini memang omnidireksional, jadi dia sebenarnya nangkap semuanya. Tapi vokal itu yang paling jelas dia tangkap. Oke, sekarang kita lagi nyobain mic-nya Godox ini dengan gua lagi di dalam toko dan kameramen gua ada di luar toko. Seperti itu. Jadi suaranya seperti ini, gua akan cobain ya. Ya, bisa didengarkan. Ini gua coba jalan keluar juga. Apakah semakin jelas suaranya atau tetap stabil? Harusnya sih tetap stabil. Gua nyobain juga dengan penghalang kaca. Ya, music lover bisa dengerin samplingnya. Ternyata dengan penghalang kaca nggak ada problem sama sekali. Tetap jelas dan clear. Untuk sampel di dalam ruangan dan ngobrol dengan orang, ya dengan menggunakan satu mic aja yang di attach di baju gua, seperti ini sampelnya. Oke, sekarang gua lagi nyobain kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang, apakah ketangkap juga suara orang itu atau cuma suara gua? Di, lu beli apa aja? Gantungan kunci. Coba lihat. Ini ada dua. Oh, itu stempel. Oh, lu beli stempel. Lu beli stempel sama gantungan kunci. Yeah. Oh, sama dong. Kita juga, gua juga. Biar ingat marga sendiri tulisannya seperti apa. Kalau enggak lupa ya. Iya, gantungan kunci, lu bisa taruh gantungan kunci apa gitu ya. Jadi barang-barang kunci, kunci mobil kah atau apa gitu ya. Yeah. Betul. Tway. Kalau enggak ingat bentuk marganya seperti apa tulisannya. Iya, kalau gua juga sama tuh yang stempel, tapi ini buat istri gua sih sama anak gua. Jadi anak gua ceritanya itu dikasih nama sama engkongnya, sama bapaknya istri gua. Jadi dia ada nama Chinese-nya. Ada nama Chinese-nya lah. Oh, makanya dikasih ini buat istri gua, ini buat anak gua. Ini sekarang kalau di noise-nya aktif kayak gini suaranya. Jadi gua akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua di sini. Oke, dan lu beli apa dah? Gua tadi beli yang music box, lucu banget gitu. Iya, gua juga mau, cuman enggak ada yang itu. Oh, yang gua enggak ada yang Chinese sih. Mahmud aja tulisnya. Cari Mahmud ada bisa ditulis, Mbak. Itulah ya, aneh-aneh lah ya. Nanti ada ya. Ada cap Mahmud. Kayak nggak ada sejarahnya. Aku dapet. Alit, beli Alit. Mungkin ada calon yang nama ada nama Mandarinnya dipersiapkan. Marga gue ya? Iya. Marga satu. Aduh. Oke, ya itu kalau dari noise-nya aktif seperti itu ya. Surprisingly, ini termasuk bagus loh. Vokal yang gue sendiri itu memang jelas banget, udah pasti. Tapi lawan bicara gue ditangkap juga dengan sangat baik music lover. Walaupun memang suara gue lebih jelas tentunya. Tapi suara vokal lawan bicara gue itu ditangkap dengan jelas juga. Untuk sampling denoise-nya aktif atau apa ya namanya noise reduction-nya. Menurut gue ini cukup baik.
Jadi suara konsisten luar yang mengganggu itu diredus dan ditekan dengan sangat signifikan. Tapi memang yang gue rasakan suaranya agak kurang natural. Gue pribadi sih lebih suka dengan suara yang tanpa denoise-nya. Karena dengan denoise, kerasa suaranya agak artificial music lover. Dan apabila kita menggunakan denoise ini dengan lawan bicara, itu kerasa lawan bicara kita juga suaranya lebih kecil dibanding tanpa denoise-nya. Sekarang gue nyobain make ini nih, make windscreen-nya. Jadi gue pengen tahu Virso M2 ini kalau dipakein windscreen seperti apa. Sebenarnya suasananya nggak terlalu berangin sih, ada sih tapi sedikit banget. Dan di sebelah sana itu di Gaga Garden ini ada resto, ini ada musik sedikit, kemudian ada yang beraktivitas. Nah, suasananya nggak terlalu rame tapi ya seperti ini. Sekarang ini suara pakai windscreen dan denoise-nya aktif. Ya, suaranya seperti ini. Sambil gue jalan-jalan ya. Jadi pengen tahu hasil dari rekaman mic Virso M2 ini, Godox Virso M2 ini kalau windscreen-nya dipakai plus denoise-nya diaktifkan. Nah, seperti ini. Oke, ini lagi mereka lagi bikin rigging-nya nih. Kayaknya ini keren banget loh. Mereka bikin rigging di bawah terus nanti tinggal dikatrol ke atas ada lampu-lampunya. Keren banget nih. Kalau ngelihat kayak gini, udah ada lampu buat sorotnya yang di bawah, yang di atas. Nah, sayang banget gue nggak bisa nonton. Okay. Seperti itu kualitas mic-nya. The noise on dan windscreen-nya dipakai. Untuk sampling dengan menggunakan windscreen-nya. Menurut gue untuk windscreen ini cukup membantu. Walaupun memang kondisi pada saat gue recording itu anginnya tidak terlalu kencang. Tapi memang kerasa cukup meredus. Untuk kondisi ini the noise-nya off juga ya. Nah, sekarang gue menggunakan windscreen plus denoise-nya di-on-kan. Jadi benar-benar kedap nih semuanya. Tapi memang kerasa suara lingkungan jadi lebih hening, lebih hilang noise-nya. Tapi memang suaranya yang seperti tadi gue bilang, dengan menggunakan denoise agak sedikit artificial, kurang natural. Gue pribadi selalu lebih suka dengan tanpa denoise-nya. Tapi mungkin saja kebutuhan tertentu, mungkin music lover lagi recording dengan keramaian yang sangat masif, itu mungkin perlu menggunakan denoise-nya. Sekarang kita nyobain dua mic-nya bersamaan. Kali ini gue ditemani sama teman gue, Dani Kribo dari Bongkar Bro. Music Lover bisa dengerin hasil percakapannya. Sekarang kita nyobain mic Godox Virso M2 ini tapi dengan dua mic. Nah, ini yang kita pakai ini masih yang mono. Jadi dua-duanya mono. Nah, hari ini gue ditemenin sama teman gue dari Bongkar Bro, Dani Kribo. Halo. Nih, kita akan ngobrol-ngobrol jadi sekalian bisa ngecek mic ini. Dan tadi kita kemana aja nih dari pagi? Dari pagi kita yang pasti mandi dulu, siap-siap dulu semuanya. Sama. Tapi gue juga bangunnya telat sih. Terus kita ke Old Town gitu kan. Old Town. Jalan-jalan ke Old Town. Terus kita sempat ngeliat apa? Kayak toko-toko souvenir kecil gitu. Tapi keren banget. Keren, jadi keren, toko souvenir itu ada nama, kita bisa cari nama marga, tapi marga Cina-nya kita. Betul. Karena katanya di Cina itu ada sekitar 530-an marga. Oh, itu gue baru tahu tuh. Itu dikasih tahu sama Emmy. Om punya salah satunya ya? Gue enggak, tapi istri gue punya. Oh, iya, bener. Jadi gue beliin buat dia sama anak gue. Gue enggak punya, tapi gue beli. Ya, persiapan buat nanti calonnya siapa tahu ada langsung dikasih. Oke, itu sampel dari mic yang mono. Sekarang kita nyobain channelnya kalau dibikin stereo. Jadi dua channelnya tapi dibikin stereo. Jadi yang gue, ini yang sebelah kanan. Dan yang Dani itu sebelah kiri. Nah, percakapannya kayak gimana? Nanti kita cobain ya. Okay. Cakep juga nih mic berarti ya. Iya, bisa stereo. Bisa stereo. Oh, okay. Kalau mono kan ya dua-duanya mono di tengah semua center. Benar, jadi benar. Kayaknya sih kalau kita pasang di depan misalnya kayak di konser, dia nangkap bisa stereo dapet, dong ya. Iya, jadi patut dicoba itu. Bisa dapat imaging kayaknya. Benar, nanti. Gua mau cobain nanti ya. Kita mau makan apa ya? Kita mau makan apa tadi? Di sini macam-macam juga sih makanannya. Ada steak, ada Korean food ya. Betul, ada ya macam-macam lah. Ada kayak pizza gitu juga, kayak mini-mini pizza gitu. Dan ada wine pastinya. Ya. Oke. Sekarang kita coba lu agak jauh. Okay, nah, kalau kita agak jauh gini tetap ngefek nggak? Ada kerasa ada wide-nya, depth-nya gitu? Siapa atau sama aja? Gitu. Oh, nggak ada. Berarti, oh, nggak ada. Oke, berarti cuma kiri, bilang, no. Kiri kanan aja. Yang penting ada bunyi kiri dan bunyi kanan. Ya udah. Stereo lah ya. Stereo, stereo. Oke. Music Lover, gitu aja sampling dari yang stereonya. Menurut gua, dua-duanya ini kualitas suaranya bagus loh. Baik mic A dan mic B itu sama-sama nangkep suara vokal dengan sangat jelas dan sangat clear. Dan kedua suaranya kita berada di posisi tengah semuanya.
Ini karena kita menggunakan settingan mono ya. Nah, gue juga nyobain untuk settingan stereo. Kalau settingan stereo, itu suaranya bukan di tengah. Gue ada di posisi sebelah kanan, jadi suara gue akan terdengar di speaker sebelah kanan. Suara Dani ya akan terdengar di speaker sebelah kiri. Tapi ingat, musik lover harus menggunakan headphone supaya kedengaran jelas ya suaranya ya. Untuk yang posisi stereo, ya seperti namanya juga stereo, jadi yang kiri kedengaran di kiri, yang kanan kedengaran di kanan. Jarak tidak memisahkan, jadi antara dua receiver itu tidak ada perbedaan. Mau kita taruhnya jauh di antara duanya, itu tetap kedengaran sama. Dengan kondisi stereo, tetap jelas kok. Ya, mono atau stereo akan tetap jelas, tergantung kondisi yang dibutuhkan. Kalau gue pribadi, kalau memang kita lagi syuting untuk kondisi frame-nya di tengah, itu gue sih rekomendasi pakai yang mono aja. Tapi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita membutuhkan suara dari sebelah kiri atau sebelah kanan, music lover bisa gunakan fungsi stereo ini. Menurut gue, music lover, sound quality dari Godox Virso M2 ini sangat baik. Gue bisa kasih poin yang cukup tinggi, 8,5 untuk sound quality-nya. Kesimpulan akhirnya music lover, Godox Virso M2 ini gue bisa pertimbangkan dan mungkin bisa sangat pertimbangkan untuk kegiatan recording musik lover. Punya fitur-fitur yang menarik, punya kualitas suara yang bagus, dan tentu saja build quality yang baik. Untuk harganya yang kisaran 3 jutaan, menurut gue ini cukup worth it. Tapi tentu saja musik lover baiknya selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu musik lover percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!